Halo, assalamualaikum. Hai semuanya, welcome back to my channel Heaven Cooking. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi resep cara membuat olahan dari telur dimasak yang sangat enak dan lezat dan mudah juga simple membuatnya. Cara membuatnya yuk ikutin terus sampai selesai. Oke, pertama-tama siapkan air. Kalau bisa didihkan dulu airnya agar lebih cepat. Kemudian rebus telur secukupnya. Minimal direbus dalam 12 menit sudah cukup, dan 12 menit kemudian diangkat. Saya rendam pakai air karena agar mudah mengupasnya. Oke, bila sudah dingin, dinginkan dahulu ya teman-teman, karena kalau panas nanti tangannya panas. Jadi setelah dingin enak mengupasnya. Kupas telur. Setelah sudah selesai mengupas, silakan sisihkan dahulu ke piring. Dan selanjutnya saya potong tipis-tipis telur. Oke, teman-teman, potong sampai selesai, sampai habis telurnya. Saya iris tipis-tipis. Dan bila sudah selesai mengiris, sisihkan terlebih dahulu ke piring. Oke, dan selanjutnya saya memakai cabai merah, cabai hijau besar, cabai merah besar juga boleh. Dan cuci bersih dahulu, kemudian iris kecil-kecil. Setelah selesai mengiris, sisihkan terlebih dahulu ke piring. Dan selanjutnya saya memakai paprika, boleh memakai cabai merah besar juga boleh, opsional. Karena saya di kulkas ada paprika, maka saya pakai paprika. Kemudian cuci bersih dahulu, lalu diiris kecil-kecil. Bila sudah selesai mengiris kecil-kecil, sisihkan terlebih dahulu ke piring. Oke, dan selanjutnya saya memakai daun bawang. Daun bawang bila tidak punya juga nggak apa-apa, opsional. Dan cuci bersih dahulu daun bawangnya, kemudian iris kecil-kecil. Dan setelah mengiris, sisihkan terlebih dahulu ke piring. Dan kemudian saya memakai bawang putih secukupnya. Di sini saya memakai 3 buah bawang putih. Cuci bersih, kemudian dicincang halus. Dan juga bawang merah secukupnya. Kupas, cuci bersih, dan dicincang halus. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu ke piring. Oke, teman-teman, dan selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Saya goreng telur yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Goreng sampai habis.
Goreng telur hingga matang kuning keemasan. Dibolak-balikan ya teman-teman. Bila sudah matang kuning keemasan, silakan diangkat terlebih dahulu. Sisihkan dahulu ke piring. Oke, dan selanjutnya panaskan sekitar 2 sendok makan minyak dan minyak bekas goreng telur tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Jika bawang sudah matang, sudah mengeluarkan bau harum, silakan masukkan potongan telur tadi. Dan tambahkan potongan cabai dan paprika. Aduk-aduk sebentar. Oke, teman-teman, dan kemudian tambahkan 1/4 sendok teh gula, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Lalu aduk rata dalam 2 menit, aduk-aduk agar bumbu tercampur rata. Lalu kemudian tambahkan 1/2 sendok makan saus tiram. Tambahkan 1 sendok teh saus cabai, ini opsional, tidak nanti juga nggak apa-apa. Atau boleh teman-teman bumbunya bawang merah bawang putih juga halus, jadi tidak perlu memakai saus cabai. Dan terakhir masukkan potongan daun bawang, aduk-aduk dalam 2 menit dan tambahkan penyedap rasa, itu opsional. Dan tes rasa, bila sudah pas silahkan dimatikan apinya dan siap disantap. Disajikan itu enak banget, sangat mudah dan simpel, murah meriah, juga mudah membuatnya. Oke, dan selamat mencoba. Bila suka videonya, silakan coba di rumah. Sekian dulu resep Helmin Cooking hari ini. Semoga bermanfaat, semoga suka resepnya. Jangan lupa suka videonya, berikan like, komen, dan subscribe-nya, dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan setiap Heaven Cooking update video terbaru. Oke, thanks for watching. See you next my video.